Ya tullabal ilm, perhatikan Allah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wahai para penuntut ilmu. Wallahi hadi nasiha li wa lakum, ishfaqu ala anfusikum. Takut, sayangi diri. Wa khafu alaiha, takutkan sesuatu untuk diri. Li'anna an-nasa al-an dakhalu fi da'iratil amn, banyak manusia yang masuk ke dalam koridor merasa aman. Kalau kita jawab dengan jujur, kita sudah masuk pesantren salaf. Jawab dengan jujur, dengan ilmu yang benar, sudah amankah kita dari makar Allah? Al-jawabu la. Sudah amankah kita kalau kita menjadi penuntut ilmu syar'i, duduk di majlis-majlis ilmu, sudah amankah kita dari murka Allah dan azab Allah? Al-jawabu la. Falimal amn, kenapa ada rasa aman? Fa in dalla hadha ala shay'in fa huwa yadullu ala annana ittaba'na wasawisa syaitan. Kita telah termasuk dalam perangkap syaitan. Dakhalna fi syabakati al-khafiyyah. Kita sudah masuk ke dalam perangkap-perangkapnya yang sangat halus. Kalau belum ada aman dan kita bisa menjawab secara ilmu tidak aman, dari mana kita bisa merasa aman? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Merasa diri mereka sudah aman, tak mungkin lagi mendapatkan murka Allah, tak mungkin lagi mendapatkan azab Allah, sudah pasti seolah-olah mendapatkan kunci surga Allah. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul fasiqu. Tak ada yang merasa aman dari makar Allah, tak ada, kecuali orang-orang fasik saja. Ketika dia merasa aman dari makar Allah, berjenggot, orang fasik berjenggot. Ketika merasa aman dari makar Allah yang tidak musbil, orang fasik yang tidak musbil.